Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal volume, kubus, dan balok, serta membahas tentang buku siswa Ayo Kita Berlatih 8.4 kelas 8 semester 2. Kita ingat volume kubus yaitu sisi pangkat 3 dan volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Langsung ke soal yang pertama. Semua balok kecil memiliki ukuran yang sama. Tumpukan balok yang manakah yang memiliki volume yang berbeda dari yang lain? Berarti untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu volume dari masing-masing tumpukan balok tersebut dari A sampai D. Kita cari volume yang A dulu. Volume A-nya karena tadi balok itu panjang kali lebar kali tinggi, yaitu panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2. Jadi ini kubus ya. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Untuk yang B, panjangnya 3, lebarnya 4, tingginya 1. Jadi 3 kali 4 kali 1, 12. Untuk yang C, panjangnya adalah 6, lebarnya 1, tingginya 2. 6 kali 1 kali 2, 12. Untuk yang D, panjangnya 3, lebarnya 2, tingginya 2. Jadi 3 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 12. Jadi yang berbeda adalah yang A. Soal yang kedua, gambar di samping menunjukkan tumpukan batu dengan ukuran sama. Pada tumpukan batu tersebut terdapat lubang. Berapa banyak tumpukan batu untuk menutupi lubang tersebut? Sini ada lubang. Nah, jadi di sini panjangnya itu lubangnya ini 2. Lebarnya 1, 2, 3. Tingginya ini sama, yaitu 1, 2, 3. Jadi, untuk mencari banyaknya tumpukan batu untuk menutupi lubang itu sama kayak mencari volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 2, lebarnya tadi 3, tingginya juga 3. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 18. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan volume kubus yang luas alasnya adalah 49 cm persegi. Selesaikan. Kita mencari sisinya dulu. Sisi itu akar dari luas alas, yaitu akar dari 49 hasilnya adalah 7. Jadi volume itu rumusnya tadi adalah sisi pangkat 3. Jadi volumenya adalah 7 pangkat 3 hasilnya 343. Soal nomor 4. Tentukan volume balok yang berukuran 13 cm kali 15 cm kali 17 cm. Kita selesaikan volume balok tadi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 13 kali 15 kali 17 dan hasilnya adalah 3315. Soal selanjutnya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Jadi sama seperti mencari volume dari kubus. Kita tahu tadi volume kubus yaitu S pangkat 3. Jadi 1,4 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 2,744 meter kubik. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.